Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom meeting, dan link Zoom meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu bapak, atau cucu ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan berspesial Sunday dengan tema kasih. Ayo teman, kita buat foto atau video kita melakukan tindakan kasih. Boleh kasih untuk keluarga, kasih untuk teman dan sesama, atau kasih untuk alam lingkungan sekitar kita. Video berupa menyanyi, puisi, menari, menggambar, berdoa, membuat hiasan, bercerita, dan lainnya. Lama video 1 menit dan posisi kamera landscape. Ayo, segera buat ya. Semangat! Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Saudara sekalian, ibadah kita hari ini kita landaskan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selalu menyertai buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan menghadapi penolakan dengan kasih. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, belum tentu orang lain menganggap itu baik dan menerimanya dengan sukacita. Demikian pula halnya dengan pewartaan kabar baik dari Allah, seperti yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus ingin mengajarkan bahwa penolakan merupakan resiko yang sangat mungkin dialami ketika memberitakan kabar baik. Namun, Yesus juga mengajarkan bagaimana kita menghadapi penolakan dengan kasih, sehingga kita boleh terus setia mewartakan kabar baik dan cinta kasih-Nya. Sukamu runtuhkan sadanya yang besar.
Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita di pagi ini kami diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa yang kami telah lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, Tuhan. Karena kami tahu kami mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, Tuhan. Sehingga kami menduakan Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau melihat dan mendengarkan seruan doa kami, Tuhan. Di mana kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang berbelas kasih akan mengampuni dan memberikan kelepasan kepada kami. Terpuji nama Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami hidup. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk dapat memahami apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagi kehidupan kami dari setiap bagian firman yang kami baca, kami renungkan bersama saat ini. Mampukan kami, ya Tuhan, agar dapat menangkap pesan Injil Lukas yang kami baca. Dan kami belajar dari sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi berbagai sikap yang tidak menyenangkan ataupun penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini ialah diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 30 berkata demikian. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Teruskan demikianlah Injil Tuhan Yesus bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara sekalian, dalam hidup ini, tidak semua hal baik yang kita lakukan untuk orang lain akan mendapatkan respon yang positif dari orang itu. Tidak semua perbuatan baik kita ketika kita menolong orang lain, memperhatikan orang lain, akan mendapatkan respon yang positif dari orang yang hendak kita tolong itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kadangkala dalam hidup ini kita bisa mengalami penolakan. Penolakan kadang merupakan bagian hidup yang tidak bisa kita hindari ketika kita melakukan yang baik kepada orang lain. Dan mungkin juga Bapak-Ibu sekalian sudah pernah mengalami hal itu. Ketika kita ingin menolong orang lain, memperhatikan orang lain, kok kita malah dinilai atau dianggap yang tidak benar, tidak baik oleh orang yang hendak kita tolong itu. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, saudara sekalian, bagaimana respon kita? Bagaimana respon orang pada umumnya ketika menghadapi penolakan atau ketika menghadapi respon yang negatif dari orang yang menerima kebaikan kita? Ada beberapa sikap, saudara sekalian. Yang pertama adalah sikap kecewa dan marah. Ini bisa muncul ketika saya atau saudara berbuat baik pada orang lain, lalu orang lain itu tidak menanggapi kebaikan kita, bahkan marah kepada kita, saudara sekalian, kita bisa terjebak dalam sikap kecewa dan marah kepada orang itu. Udah syukur ditolongin, udah syukur dibantuin, oh malah menjelek-jelekkan nama saya atau hal lain. Kita kecewa dan kita juga ikut marah pada orang itu. Sikap yang kedua, saudara sekalian, permusuhan. Ketika hal baik yang kita lakukan tidak ditanggapi dengan baik oleh orang lain, maka bisa terjadi sikap permusuhan di antara kita. Kita mengambil sikap bermusuhan dengan orang yang kita tolong tadi itu, karena kecewa dan kemarahan tadi. Yang ketiga, saudara, ialah sikap frustasi atau berkecil hati. Ini karena kita berpikir, saya ingin menolong dia, saya ingin menolong kamu, tapi kamu kok tidak bisa menerima kebaikan hati saya. Kita sudah mencoba berulang-ulang hal yang baik, tetapi orang itu juga berulang-ulang menolak kebaikan kita. Kita bisa jatuh pada sikap frustasi. Kita berkecil hati untuk tidak melanjutkan kebaikan kita. Sikap yang keempat, saudara sekalian, ialah ketika kita ditolak oleh orang lain untuk berbuat baik kebaikan kita, saudara sekalian, ialah kita tetap melakukan yang baik sekalipun ada kemarahan dan sakit hati ketika menerima penolakan. Kita mungkin kecewa, kita mungkin marah ketika perbuatan baik kita ditolak oleh orang lain, saudara sekalian. Tetapi kita kemudian merenung sejenak, mengambil sikap tenang sejenak, dan kemudian saudara sekalian kita berefleksi bahwa hal baik memang harus tetap dilakukan kepada setiap orang. Dan karena itu, walaupun kita pernah ditolak, kita tetap melakukan yang baik, bersikap yang baik pada semua orang, termasuk juga kepada orang yang pernah menolak kita. Jadi saudara sekalian, respon kita sangat menentukan dalam relasi kita kepada orang lain. Respon kita ketika kita berbuat baik, lalu kita mendapatkan penolakan dari orang lain atas kebaikan kita. Nah, respon kita bagaimana? Apakah respon kita negatif sehingga dalam diri kita ada kemarahan, permusuhan, tak lagi ingin berbuat yang baik, bahkan kita frustasi atau bisa juga depresi dalam diri kita? Ataukah kita mengambil sikap tetap bersikap positif, yaitu kita tetap berusaha melakukan yang baik bagi setiap orang sebagai sebuah kesaksian hidup. Respon kita menentukan sikap dan tindakan kita atas sebuah peristiwa yang kita alami. Bisa berespon negatif ataupun bersikap yang positif. Dan tentu menghasilkan dampak yang berbeda. Nah, saudara sekalian, dari Injil Lukas yang kita baca hari ini, bagaimana respon Yesus ketika menghadapi penolakan? Apa yang bisa kita pelajari dari cara Yesus menghadapi penolakan? Yang pertama, saudara sekalian, ketika Yesus berada di Bait Allah dan dia mengalami penolakan, apa yang dilakukan? Yang pertama ialah Yesus tetap bersikap tenang, tidak panas hati. Dikatakan dalam teks bacaan kita, saudara sekalian, Yesus tetap berjalan dengan tenang meninggalkan mereka. Artinya, saudara sekalian, Yesus tidak terpancing untuk bersikap marah. Yesus tidak terpancing untuk bersikap melakukan hal yang sama seperti mereka, yaitu menolak mereka orang banyak itu juga. Tidak. Yesus bersikap tenang. Tidak panas hati. Yesus mampu mengontrol dirinya. Dan bukankah hal ini penting bagi saya dan saudara?
Ketika kita berrelasi dengan orang lain, lalu orang lain bersikap negatif terhadap kita, maka bersikap tenang, tetap mampu mengontrol diri adalah hal yang tepat, yang baik. Agar kita tidak terpancing melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain itu. Yang kedua, Yesus tidak terprovokasi oleh kemarahan atau situasi yang tidak menyenangkan. Apakah Yesus bisa membuat orang itu mengalami celaka? Bisa. Yesus punya kuasa untuk itu. Apakah Yesus bisa menghukum orang banyak yang di Bait Allah yang menolaknya? Tentu bisa, Saudara sekalian. Di dalam teks bacaan kita, ketika banyak orang hendak mencelakakan Yesus, Yesus tidak terprovokasi. Yesus tidak terpancing oleh kemarahan. Yesus tetap bersikap tenang, Saudara sekalian. Yesus tetap dapat mengendalikan, dia meninggalkan kerumunan orang banyak itu tanpa terpancing juga mengeluarkan kata-kata provokatif. Tanpa terpancing mengeluarkan kata-kata yang bisa menimbulkan pertikaian yang lebih besar. Yesus tidak terprovokasi. Dan bukankah ini juga hal yang penting bagi kita? Ketika kita berrelasi dengan orang lain, lalu orang lain memberikan sikap yang negatif kepada kita, bersikap tidak terprovokasi, tidak terpancing emosi kita adalah hal yang baik di dalam merespon sikap negatif orang lain. Yang ketiga, yaitu kita lihat sikap Yesus bagaimana ketika mari penolakan, ialah Yesus tetap berbuat yang baik kepada orang lain. Kalau kita baca ayat berikutnya, so sekalian dari setelah ayat yang kita baca hari ini, maka kita melihat bahwa Yesus setelah meninggalkan orang banyak itu, Yesus tetap melakukan hal yang baik kepada orang lain. Yesus tetap melakukan banyak hal yang menolong orang lain. Artinya, Saudara sekalian, penolakan bagi Yesus tidak menjadi alasan bagi Yesus untuk berhenti berbuat yang baik. Yesus tetap melakukan yang baik. Dan yang keempat, Saudara sekalian, ini kita bisa belajar dari sikap pemazmur misalnya, yaitu bahwa ketika dia juga menghadapi penolakan, atau Yeremia menghadapi penolakan dari bangsa Israel, Saudara sekalian, mereka berharap kepada Allah yang akan memampukannya untuk mengatasi rasa marah, dendam, dan sikap negatif lainnya. Tentu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri menghadapi respon negatif orang lain dengan tetap bersikap positif. Kita membutuhkan dukungan Tuhan, kemampuan Tuhan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Yeremia. Dialami oleh banyak nabi dalam cerita-cerita Alkitab. Ketika mereka menghadapi situasi tidak nyaman, mereka menempatkan diri dalam pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Berharap kepada Allah. Empat hal inilah yang membuat seseorang akan mampu tetap dapat memberikan respon yang positif ketika terjadi penolakan. Apa yang dilakukannya baik tetapi ditanggapi secara negatif. Terus sekalian, Ibu Teresa atau Bunda Teresa pernah berkata seperti ini. Engkau berbuat baik kepada sesamamu, tetapi mungkin saja perbuatanmu tidak dihargai dan engkau menerima penolakan. Tetapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat yang baik. Mungkin engkau akan ditolak oleh orang lain ketika engkau berbuat yang baik, kata Ibu Teresa. Tetapi tetaplah berbuat yang baik. Mengapa, Saudara sekalian? Yang pertama tentu karena Tuhan Yesus pernah mencontohkannya. Yang kedua, Martin Luther pernah berkata begini, orang Kristen adalah Kristus kecil di masyarakat. Apa artinya, Saudara sekalian? Ketika dikatakan bahwa saudara dan saya adalah Kristus kecil di masyarakat, artinya saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk mewartakan kabar baik tentang Tuhan kepada semua orang. Melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari sebagai sebuah panggilan hidup kita. Dan salah satu cara untuk menjadi Kristus kecil di tengah masyarakat, menghadirkan panggilan kita, adalah bagaimana tetap berespon yang positif. Tidak terprovokasi, tidak marah, tidak terjebak dalam kekecewaan ketika mendapatkan respon yang negatif dari orang lain ketika kita melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Saudara sekalian, di dalam hidup ini, saudara dan saya harus memberikan dampak atau impact yang positif bagi kehidupan bersama. Selama napas hidup kita masih ada dalam diri kita, selama itu juga saudara dan saya mempunyai tugas panggilan untuk menghadirkan Kristus dalam sikap dan perbuatan yang baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita mempunyai kesalehan pribadi yang diperdalam dan terus dibarui, yang dipadukan dengan kepedulian yang nyata
kepada semua orang. Kita membangun iman yang semakin baik dalam relasi kita dengan Tuhan, yang dipadukan, diperdalam, dan dibarui dengan kepedulian kita kepada orang lain. Dengan cara ini, saudara dan saya akan tetap dapat menjadi Kristus, Kristus kecil di tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Tuhan beserta saudara. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, dalam doa syafaat kami saat ini, kami memperdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa Surgawi, berikan kepada kami semua ketaatan dan kemampuan untuk dapat memberlakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sebab ketika kami menjaga kesehatan kami, kami juga menjaga kesehatan orang lain. Ketika kami melindungi diri kami dari serangan virus, kami juga melindungi orang lain dari terkena virus COVID-19. Berkati upaya untuk pemerintah memberikan vaksin booster, bila semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan setiap warga negara yang berhak mendapatkan booster dapat menerima vaksin ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi kota Bandung. Tuhan berkati situasi kabupaten kota Bandung. Berikan juga perkembangan ekonomi yang semakin baik, sehingga roda ekonomi dan kesejahteraan kota pun semakin hari semakin baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk GK Pasir Kaliki dengan segala pergumulannya. Tuhan berkati majelis jemaat, pendeta dan penatua dalam menggembalakan jemaat. Berikan mereka hikmat dan segala yang diperlukan oleh mereka dalam melayani dan memimpin jemaat ini. Mampukan ya Tuhan, setiap kebijakan majelis jemaat itulah sebuah kebijakan yang sangat baik dan sangat membangun kehidupan bersama. Tuhan juga berkati setiap aktivis jemaat GK Pasir Kaliki, mampukan mereka dapat melayani dengan baik walaupun di tengah pandemi. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tetap dengan sukacita melayani sesuai dengan bagian masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami, teman kami, sahabat kami, rekan kerja, rekan sepelayan kami yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan banyak hal lain. Tuhan juga tetap menolong mereka dan memampukan mereka mengatasi semua pergumulan yang dihadapi. Bapa di surga, kami percaya bahwa Allah yang penuh kasih akan tetap menjaga dan menolong mereka dan memampukan mereka dengan kasih Tuhan menghadapi setiap persoalan pergumulan yang dihadapi dan menemukan jalan keluar yang baik. Bapa di surga, doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening
GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR code yang tertera pada perangkat layar saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih, Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami dan memberikan hal-hal yang kami perlukan Tuhan. Kami boleh merasakannya hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami memberanikan diri memberikan persembahan. Kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Tetapi kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberkati para penatua yang mengelola persembahan ini sehingga dapat mengelola dengan sebaik mungkin. Sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan surga. Dan juga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang sangat memerlukannya. Kami percaya Engkau menyertai setiap penatua. Inilah doa kami. Yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus.
Saudara sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pembawa kabar baik bagi setiap orang yang saudara jumpai dalam kehidupan ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memampukan saudara menjadi pembawa kabar baik bagi setiap orang yang saudara jumpai dalam kehidupan ini. Allah yang penuh kasih akan mencukupkan dan memberikan apa yang saudara perlukan dalam kehidupan ini dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.